Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Joel 69. Kali ini kita berada di channel YouTube Tapal Kuda 69. Alhamdulillah hari ini tanggal 1 Juni 2022 selesai sudah musyawarah provinsi Pordasi. Oke. Dan ketua baru pun sudah kita ketahui, yaitu Bapak Dery, Wali Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Namun selesai acara tadi, Bang Jul langsung begal ini dua orang gateng Kota Parangpanjang. Bang Jul mau mempertanyakan ataupun konfirmasi perihal event yang akan diadakan di Kota Parangpanjang tanggal 26 Juni 2022. Oke, nah ini Bang Jul langsung tanya sama Ketua Harian Pordasi Kota Parangpanjang dan Ketua Pelaksana Pacuan Kota Parangpanjang. Nah, ini Ketua. Bang Jul ingin bertanya dengan Ketua, persiapan untuk event yang akan diadakan di tanggal 26 Juni 2022 nanti. Persiapan Parangpanjang udah berapa persen gitu ya? Makasih Bang Jul. Ya. Sesuai hasil Rakerda Pemprov Pordasi Sumatera Barat, kita ditunjuk untuk melaksanakan event pacu kuda di Kota Parangpanjang. Untuk pelaksanaan pacu kuda ini yang ditunjuk itu Pordasi Parangpanjang. Kemudian kita di Pordasi Parangpanjang sudah memfasilitasi untuk dibentuk kepanitiaan. Alhamdulillah juga sudah terbentuk kepanitiaan dan juga sudah menetapkan jadwal. Seolah pacu kuda di Parangpanjang itu akan kita laksanakan pada tanggal 26 Juni tahun 2022. Jadi nanti event dari pacu kuda di Parangpanjang ini nanti dikemas seperti pacu kuda ale anak negari. Jadi di sini kita tonjolkan nanti ale anak negarinya sama event pacu kudanya. Jadi insya Allah nanti ketua panitia sudah menyusun ya, menyusun langkah-langkah, kemudian sudah membuat timeline-nya, jadwal sampai hari H pelaksanaan itu sudah dibuat oleh panitia. Nanti event apa yang diadakan nanti bisa Bang Jul tanyakan kepada ketua panitia pelaksana. Kasih Bang Jul. Oke, demikian penjelasan dari ketua Pordasi Parangpanjang Harian. Sekarang Bang Jul mau lempar pertanyaan kepada ketua pelaksana pacuan kuda Parangpanjang Sumatera Barat. Nah, ini ketua. Ya. Bang Jul mau tanya sama ketua. Ini event yang akan diadakan di Kota Parangpanjang ini Bang Jul dengar-dengar lain daripada yang lainnya. Nah, ini nanti bakal ada yang namanya LED TV ukuran besar yang akan menayangkan kegiatan pacuan kuda yang akan diadakan di Parangpanjang. Itu gimana nih ketua? Ya, gini Bang Jul. Itu sesuai sama konsep pacuan kuda dengan tema Ale Anak Nagari Parangpanjang bagi Pos Blokoto pada tahun 2022. Ya memang kita membuat pembeda dari event-event sebelumnya, ya rencananya berbeda, sangat berbeda. Di mana kita memadukan budaya, olahraga dan pariwisata. Ya, memang selama ini memang kompleks itu juga. Cuma dari tiga item tersebut, ya tiga item tersebut ada penambahan juga berupa sub eventnya, berupa lomba fotografer dan lomba vlog. Ya. Jadi kalau kita breakdown satu persatu, ya di mana yang alik anak nagarinya kita tonjolkan, kita akan ada meriahkan dan memperlihatkan ini loh suasananya, ini loh aku nenek mama Parangpanjang batik Pos Blokotonya. Karena kenapa kita tunjukkan itu, ya terlepas dari sejarah panjang dari gelanggang Bancalawe Parangpanjang itu yang memang merupakan kesepakatan antara 23 nagari dengan Belanda namanya. Nah, inilah dari historical inilah yang kita bangkitkan lagi, memori inilah yang kita bangkitkan lagi ke khalayak ramai ya, supaya nampak yang menjadi aset yang jadi Parangpanjang. Inilah yang pembedanya dari Parangpanjang. Karena Parangpanjang ini sangat unik ya. Kemudian dari pacuan seperti biasa kita akan buka di kelas-kelas yang sama juga sesuai dengan hasil dari dan arahan juga dari Dewan Stiwak Pemprov Pordasi. Kemudian penambahannya juga ini kita juga akan tampilkan nantinya alat-alat tradisi yaitu seni-seni tradisi Minangkabau. Nah, dan ditambah lagi dengan teknologi yang terbaru
ya, LED yang ukuran 3x6 dua buah rencananya di dalam gelanggang pacu kuda tersebut. Ya, dari sini tujuannya adalah pertama karena diprediksi padang panjang ini setiap pacuan kudanya penonton sangat membludak. Penonton sangat ramai ya, kalau dari historical yang tadi saya bicarakan 23 negari loh yang punya ale ini. Ya kan? Jadi dengan rata-rata saja satu nagari itu datang 500 orang, berapa orang yang akan datang? Belum lagi tamu dari luar daerah, dari Sumbar umumnya. Ya. Kemudian dengan estimasi dan kemungkinan membludaknya penonton ini, kita akan sajikan tontonan yang lebih meriah, lebih berbeda dari yang lain. Kita akan berikan LED screen itu. Ya. Tujuannya sangat-sangat simpel. Ya, pertama memecah penonton, kemudian bisa juga ini tayangannya bisa ada replay. Selama ini kalau udah masuk ke finish nggak tahu, nggak tahu lagi ini ceritanya apa yang di depan, gimana cari gimana kuda berlari dari box start sampai ke finish kan nggak tahu. Nah sekarang dengan LED ini bisalah tayangan replaynya ditayangkan lagi. Oh, okay. Jadi kejadian sebelumnya bisa diulang kembali. Bisa ya? Diulang kembali. Ya paling tidak kita punya harapan dan mimpi padang panjang jadi role-nya juga nih pacu kuda nih. Karena pertama kali digunakan ya kejunas pun belum ada yang sampai menggunakan LED screen. Betul. Berarti ini terobosan baru. Saya ya? Minta, saya kami mohon ya sama-sama dukungannya, sama-sama partisipasi dan kontribusinya. Baik itu perusahaan-perusahaan juga ada space untuk berpromosi, ada tempat untuk promosi, dan inilah yang kita maksimalkan. Oke. Nah, begini Om, untuk tayangan live streamingnya gimana nih? Live streamingnya juga kita akan live streaming by YouTube dan TV lokal. Oke. Jadi ini juga bisa untuk penonton yang ada di perantauan. Perantauan. Iya. Jadi yang ada di perantauan pun nggak usah susah-susah ataupun tidak usah repot datang ke langgang Bancah Laweh yang ada di Kota Padang Panjang, cukup menonton di rumah di depan layar televisi Anda. Bakal ada nanti live streamingnya baik itu TV lokal ataupun di YouTube. Oke. Nah untuk tiketnya gimana nih? Nah kita ya untuk tiket ya tiket dan sewa apapun kita tidak pungut satupun. Jadi boleh pedagang siapapun dari Sumbar ini boleh berdagang di Padang Panjang, di gelanggang di Bancah Laweh ini dengan aturan-aturan yang dibuat oleh penitia nanti. Oke, berarti tempatnya penonton pun free. Jadi karena ini pesta rakyat, ini akan kita tidak ada pemungutan biaya apapun di masuk ke Bancah Laweh. Oke, jadi pungutan dari panitia nggak ada. Dari apapun nggak ada, free. Okay. Ya, jadi kalau pedagangnya sendiri ditempatkan di ada tempatnya nanti. Ada tempatnya. Yang penting daftar registrasi ke panitia, panitia akan menunjuk lokasi di mana pedagangnya. Oke. Jadi harus daftar dulu ya. Harus daftar dulu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Dengar-dengar kabar nih, Ketua. Ini kan Padang Panjang kota kecil tapi ini sangat luar biasa memiliki 23 nagari. Nah, dengar-dengar nih Nini Mama bakal diarak nih. Ini pergunakan apa Bendi. Nah, ya kita ada dua alternatif ya, Bang Jo. Pertama kita menggunakan bendi dan kemudian menggunakan drap bugi juga bugi. Drap bugi. Ya, di sini kita akan ada karnaval anak nagari. Akan ada seremonialnya anak nagari, angku-angku penghulu di nagari yang 23 tadi. Mm-hmm. Ya, masuk ke gelanggang dengan menaiki kuda. Jadi ini sangat luar biasa. Ini betul-betul ale nagari, Insyaallah masyarakat Kota Padang Panjang. Jadi ini luar biasa. Bang Dul menangkap tadi Padang Panjang akan menggunakan layar LED besar. Artinya ini nggak jauh beda dengan arena sirkuit Mandalika. Jadi itu mempergunakan LED besar. Itu pakai pawang hujan juga. Gimana, kan? Gimana? Ada Rara kan? Ada ririnya mungkin. Mungkin ada ririnya juga mungkinnya. Oke. Nah, ini kan Bang Jul pun punya harapan acara yang akan diadakan di Kota Padang Panjang ini akan berjalan sukses karena ini bukan saja acaranya porrasi, bukan saja acara pemilik kuda pacuan, tapi ini adalah acara milik kita bersama. Di balik
pacuan ini pasti ada nilai ekonominya. Yeah, yeah. Nah, karena setiap event pacuan kuda ini penonton bakal banyak yang datang, owner-owner pemilik kuda bakal banyak yang datang, tamu-tamu bakal banyak yang datang. Kota Padang Panjang adalah kota wisata kuliner juga. Bang Yul paling suka makan malam-malam di situ karena menunya paling lengkap. Ada pasar kuliner, silakan nanti Bang Yul. Setelah nonton pacu kuda nanti kan silakan makan di pasar kuliner di lapangan kantin. Yeah. Itu sudah disediakan oleh Pemko Padang Panjang itu untuk pedagang-pedagang. Silakan makanannya enak-enak. Bang Yul sudah mencoba kan. Yeah. Jadi sedikit kita menambahkan dari informasi ya. Terkait nanti event pacu kuda ini harus berdampak multi efek. Jadi di samping ini acara hiburan juga ada berdampak kepada pedagang-pedagang kecil. Makanya tadi ketua panitia menyatakan bahwasanya kita gratis. Kemudian kita nanti anti kalau ada pungli-pungli. Jadi nanti panitia sudah menyampaikan seminggu sebelum pertandingan akan membuat spanduk atau baliho yang menyatakan tidak ada dipungut apapun. Tetapi para pedagang sesuai apa yang disampaikan ketua panitia tadi itu akan kita tempatkan pada tempat-tempat yang nantinya tidak akan mengganggu pandangan daripada penonton. Betul, betul. Jadi teknisnya sudah disusun oleh panitia. Jadi harapan kita di Pordasi, ya kami sangat mendukung panitia terutama sekali Pak Wali Kota Padang Panjang selaku Ketua Umum dan jajarannya baik dinas terkait sudah sangat besar sekali membantu. Karena beliau berharap sekali pacuan ini betul-betul beda dengan pacuan sebelumnya. Jadi doa kita bersama ya Bang Julia, sampaikan kepada penggemar pacuan kuda yang ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah pada hari ini kita juga sudah selesai melaksanakan musyawarah ya, musyawarah provinsi untuk memilih kepengurusan yang baru. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Jadi nanti semua kegiatan ini akan kita koordinasikan dengan pengurus yang baru. Jadi harapan kita semua, mohon doa restu, semoga pacuan di Padang Panjang ini sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Bang Jul, kita support. Bang Jul, karena waktu kita nggak banyak, maksudnya hari kita cuma 26 hari lagi nih. Ya mohon juga bagi pecinta kuda, owner kuda, dan pengcap kabupaten dan kota, provinsi, kabupaten kota, ya kan, segera memastikan ke kami kuda-kuda yang akan ditempatkan di Padang Panjang. Nah, ini sedikit Om, mungkin ini cerita di lapangan ya, yang banyak diceritakan oleh para joki, groom ataupun pelatih, arena Padang Panjang ini kan pas tikungan mana itu banyak ada batu-batu kerikil gitu. Apakah sudah ada perbaikan? Sudah ada perbaikan. Sudah ada perbaikan ya. Jadi kalau gelanggang, insyaallah ya, kita ready. Kemarin batu selesai pelaksanaan MTQ ya di Sumatera Barat itu sedikit ada kerusakan, tapi alhamdulillah Pak Wali Kota cepat tanggap, sudah memerintahkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki. Alhamdulillah sudah diperbaiki. Mungkin nanti terkait gelanggang ya pada hari hanya kita cuman sedikit sedikit perbaikan aja lagi. Okay. Tapi sekarang sudah ready untuk pacuan. Silakan kuda-kuda ya, kuda-kuda yang sudah ready silakan datang ke Padang Panjang. Yeah. Berlatih di Padang Panjang. Udara bagus, rumputnya bagus, kemudian ada air yang mengandung kalsium kapur. Silakan dimanfaatkan. Okay. Kita berharap ya nanti pacu kuda kita ini ramai. Kuda-kuda banyak yang datang. Satu lagi saya tambahkan dari Pak Ketua, ya di mana pacu Padang Panjang ini adalah ajang promosi semua kalangan, baik itu usaha UMKM, usaha BUMN, BUMD, kemudian juga calon-calon legislatif. Nah, silakan berpromosi di Padang Panjang. Karena dengan estimasi pengunjung di angka di atas 50.000, ini sangat menarik bagi siapapun. Okay. Ya, jadi kita membuka lebar sponsorship untuk sponsorship. Oke. Demikianlah wawancara singkat kami dengan Ketua Pordasi Padang Panjang dan Ketua Pelaksana Pacuan Kota Padang Panjang. Di akhir video ini, Bang Jul ingin mengucapkan untuk Kepala Daerah Bapak Wali Kota Kota Padang Panjang. Orangnya masih muda, tapi memiliki pemikiran ataupun jiwa sosial yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan pacuan kuda ini berjalan sukses agar ekonomi masyarakat Kota Padang Panjang khususnya kembali bergairah. Mudah-mudahan. Okay. Amin. Satu lagi pesan saya untuk sponsorship bisa menghubungi Bang Jul. Kita Bang Jul, kita sudah menunjuk Bang Jul sebagai partnership sponsorship. Jadi siapapun di Sumatera Barat yang ingin
mempromosikan usaha, mempromosikan perusahaan, apakah itu branding sendiri, itu bisa hubungi Bang Jul juga. Oke. Nah, yang mau menghubungi Bang Jul silahkan simpan nomor Bang Jul yang di bawah ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Tapal Kuda 69. Salam komando Bang Jul. Salam komando.